Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Takbir! 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 Selamat datang. Kami ucapkan kepada Ustaz Abdul Samad, LC MA. Ustaz Dr. Awal Zikri, silakan. Barakallahu fiik. Allahu Akbar. Silakan Pak Datuk Desa Durian. Sudah, tenang. Ya, jadi mudah-mudahan Ustaz bisa menyinggungnya sedikit. Kepada Ustaz, kami persilakan dengan segala hormat. Ustaz, penyerahan cenderamata oleh Pak Datuk untuk Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah tumbak lada dari Aceh Tamiang. Kami usai itu apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Jeddah. Sampai di Jeddah membeli pakaian. Sudah lama saya berceramah, baru inilah Pak Bupati tak mau memberi sambutan. Membusungkan dada, dia berjalan di atas pasir. Kalau sudah mendapat tumbak lada, siapa lagi yang berani mengusir? Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Komandan Korem, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, ketua ikatan alumni cendikiawan Timur Tengah, hadirin hadirat muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita memandang ke atas langit, tak ada satu pun bintang yang nampak. Kemana? Karena semua bintang sudah turun ke kampung durian. Berkelap-kelip nampak dari atas. Kelap-kelip. Tapi tak lama, hanya satu jam saja. Sudah ini lobet mati semua. Semua HP-HP malam ini masuk surga insyaAllah. Karena yang direkamnya yang baik-baik ceramah. Padahal katanya
Orang kafir tak masuk surga, tapi Samsung masuk surga. Karena dibawa ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini rasanya kita sudah dalam puncak persatuan. Sejauh mata memandang keliling, dari kanan dan kiri, bahkan di belakang pentas, semuanya sama-sama diikat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itulah yang membuat kita bersatu semuanya malam ini. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah bersatu, jangan lagi ejek mengejek. Betul? Yang kurus jangan mengejek yang gemuk. Kau ni apalah gemuk, gemuk-gemuk santapan cacing tanah. Kata yang gemuk, kau pun kurus, melayang kau diembus angin. Yang hitam jangan lagi mengejek, yang putih jangan lagi mengejek yang hitam. Kata yang putih, ku tengok kau ni berlebih warnamu. Oleh sebab itu maka semuanya sama-sama, inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah semuanya adalah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Itulah mengapa khatib hari Jumat naik ke atas mimbar. Apa yang disampaikan khatib? Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin takut kepada Allah, Pak Bupati takut kepada Allah, Pak Wakil Bupati takut kepada Allah, Bapak Kapolres takut kepada Allah, Datuk takut kepada Allah, Datuk takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah, dia takut ini Ustaz nanti di mana-mana takut menghadapi orang banyak, itu dikasihnya tumbak lada tadi. Jangan lagi takut Pak Ustaz. Wah, kata Pak Datuk tadi, katanya saya ini kebal Pak Ustaz. Saya terkejut juga. Wah, kebal pakai jimat nih, kebal telinga Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau suami takut kepada Allah, dia tidak akan menyia-nyiakan istri. Betul? Kalau istri takut kepada Allah, maka dia tidak akan jadi pelakor, mengganggu laki orang. Kalau suaminya takut pada Allah, dia pun tidak akan menjadi senior. Apa itu? Senang istri orang. Kalau anak takut kepada Allah, dia pun tidak akan durhaka kepada orang tua. Betul? Bangun dia malam berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka orang yang takut kepada Allah tidak akan suka memfitnah, fitnah, fitnah. Ustaz Abdul Somad banyak difitnah, fitnah. Tak ada orang yang memfitnah. Dari mana Ustaz tahu ada yang memfitnah? Orang cerita ke saya. Di screenshotnya gambar di internet, dikirimnya ke saya. Tengok ni Ustaz, orang memfitnah Pak Ustaz. Biarkan saja, itu artinya iklan gratis. Tengok ni Pak Ustaz, dia sudah berkata-kata kasar. Jangan kalian marah, dia cuma mau numpang terkenal. Tengok ni Pak Ustaz, Ustaz dicaci makinya. Kenapa Ustaz tak marah? Kenapa Ustaz tak balas? Di komen bola balik, kenapa Ustaz tak balas? Karena saya tak punya password. Kenapa kita mesti menghabiskan energi untuk berkelahi, memfitnah, sumpah serapah, padahal banyak amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Lebih baik diisi dengan bertasbih, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Daripada kita ikut mencaci maki, sumpah serapah, lebih baik banyak-banyak bertasbih. Makanya kalau ada kawan besok pagi ceramah, tak boleh hanya sekedar tinggal ceramah, harus diamalkan. Betul? Berjanji. Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Makanya kalau besok pagi tidak lagi ada yang bertasbih, mubazir ceramah malam ini, maka banyak-banyak
zikir, bertasbih. Makanya besok kalau ada kawan pas ibu lagi beli sayur, ada kawan ngajak cerita, gimana kabarnya si anu? Subhanallah bihamdi, subhanallah nazim, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah nazim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Gimana kabarnya si anu kemarin katanya seperti nazim? Subhanallah bihamdi, subhanallah nazim, subhanallah bihamdi, subhanallah nazim. Kalimatani ada wa kalimat. Khafifatani ala lisan, ringan diucapkan di lidah. Taqinatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ila rahman, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dua kalimat pendek. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak-banyak bertasbih. Kalau pedagang, kalau penjual bertasbih, maka dia tidak akan memakai mantra-mantra supaya barang dagangannya laku. Betul? Tidak akan pergi ke dukun, tidak akan minta kepada jin, hantu, setan. Kenapa? Karena dia hanya meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dirubah. Ini banyak iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau minta tolong, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi Pak Bupati nanya saya, Ustaz Somad pagi tadi ceramah dalam perjalanan jauh kemari. Pak Bupati tahu saya perjalanan jauh, lelah dari Riau ke Jakarta, dari Jakarta kemari, lalu nanti subuh pagi Ahad baru pulang, subuh Sabtu baru pulang. Ustaz, apa resepnya? Kata saya, doa saja Pak Upati. Apa doanya? Doa jamaah. Ternyata saya sampai hari ini sehat adalah doa dari jamaah Kampung Durian. Yang paling banyak berdoa tadi malam supaya saya sehat sampai malam ini adalah jamaah dari Kampung Durian. Mereka berdoa, ya Allah, tenda sudah kami pasang, ya Allah, lapangan sudah, ya Allah, janganlah turun hujan, ya Allah, cerahkanlah, ya Allah, dan yang paling penting, sehatkanlah Ustaz itu, ya Allah. Sudah 8 bulan kami tunggu, ya Allah, sehatkan, ya Allah, sampai besok malam, ya Allah. Adapun sesudah itu, terserahlah, ya Allah. Itulah doa-doa. Makanya kalau ada apa-apa, kita doakan orang yang baik, Pak. Baik. Nanti malam bangun, sakit betul hati saya sama dia, Pak Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan sakit hati, busuk hati, dendam kesumat? Bangun malam, kalau bisa tengah malam. Kalau tak bisa bangun malam karena mengantuk, sebelum tidur malam, solat. Berdoa kepada Allah. Salatnya salat apa? Salat witir 3 rakaat. Usolli sunnatal witri 3 rakaatin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua kulia, rakaat ketiga kulhu. Saya tak hafal sabbihis Pak Ustaz. Kulhu 3 kali. Kulhu, kulhu, kulhu. Nanti catatan di akhirat, sudah salat witir kulhu, rakaat pertama kulhu, kedua, ketiga SDA, SDA sama dengan atas, sama dengan atas. Setelah selesai itu berdoa, ya Allah, ada kawanku yang mengejek-ejek aku, memfitnah aku tadi, ya Allah, kata-kata kasarnya bukan main, ya Allah, bayangkan wajahnya, doakan dia, panjangkan umurnya, ya Allah, sehatkan dia, ya Allah, berikan dia istiqamah, ya Allah, jadikan keluarganya sakinah, wadah, warahmah, anak-anaknya dapat rezeki, bisa dapat beasiswa, dia pula sekeluarga bisa ke Baitullah. Saat itu Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Apalah susahnya? Memang awal-awal waktu pertama kali dicoba, doa ini berat. Mendoakan orang mengejek kita itu berat. Gigi kita rapat, ya Allah, panjang umurnya, ya Allah. Tapi sesudah lama-lama latihan, coba nanti mulai malam. Kau siapa yang paling kau sakit hati di antara kawan-kawan ni? Oh, ini yang aku paling sakit hati, Pak Ustaz. Kenapa sakit hati sama dia? Rumahnya besar, mobilnya besar. Yang paling sakit hatiku bininya besar, Pak Ustaz. Baru
beli mobil dia Pak Ustaz, mahal, 500 miliar. Ditutupnya lah kaca hitam, asal lewat tenten. Sakitnya Pak Ustaz, menikam rasanya dalam. Lebih baik aku ditujah pakai tumbak lada daripada dikelaksonnya. Tak sanggup rasanya hati. Doakan dia. Jangan kau doakan yang tak baik. Ini banyak mendoakan yang tak baik. Ya Allah, di tetangga aku baru beli rumah, baru beli mobil, kalau bisa matikan dia, ya Allah. Tapi kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulan ni, ya Allah. Oh, jangan. Jangan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu senantiasa jaga persatuan macam malam ini, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelah sini perempuan semua, sebelah sini laki-laki semua. Tapi semuanya ada juga laki-laki masuk rumah. Tujuannya apa? Untuk menjaga stabilitas keamanan. Tak boleh kita suuzon. Kita harus nantiasa husnuzon. Tapi ada saatnya juga kita suuzon. Jangan nanti datang orang melapor, Pak, ku tengok anak gadis bapak dibawa orang tadi. Enggak apa-apa. Bini bapak dilarikan orang, saya husnuzon aja. Itu bukan husnuzon, bodoh. Alhamdulillah, malam ini kita semuanya husnuzon. Kita semuanya berprasangka baik. Kita semuanya berniat baik. Tidak ada satupun yang datang kemari niatnya buruk, insyaAllah. Amin. Ada dari bapak-bapak kepolisian mengawal. Ada dari bapak-bapak tentara mengawal. Lalu kemudian besok diliput oleh koran, diliput oleh internet, masuk ke Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Kilogram, Minigram. Lalu orang menengok, oh ini nampaknya Aceh tidak aman, ini nampaknya Aceh Tamiang tidak aman. Kok bisa ramai betul pengaman? Di sini aman. Para investor silakan investasi. Aman. Aman. Tidak ada yang tidak aman. Lalu kenapa banyak betul pengawal? Mengkhawatirkan ibu-ibu garis keras. Ini yang dikhawatirkan. Karena mereka kalau sudah nampak Ustaz. Itu yang mau dijaga oleh bapak-bapak tadi. Begitu mereka mau salaman. Salaman Ustaz. Ustaz tak boleh salaman. Tangan saya aja. Ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, insyaAllah semua kita yang hadir mendapatkan kebaikan dari majlis ini. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia dapat pahala jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Siapa yang mau dapat pahala jihad terus sampai pulang ke rumah? Jadi kalau gitu kami tak balik-balik lah Pak Ustaz. Baliklah. Habis acara ini pulang ke rumah. Jangan gara-gara ini tak pulang. Besok pagi baru pulang. Abang ke mana aja? Jihad fisabilillah. Saya tak tanggungjawab. Kita semuanya sesuai dengan niat baik. Innamal a'malu binniat. Semua dengan niat yang baik. Langkah tapak kaki dari rumah tadi, satu langkah napus dosa, satu langkah naik derajat. Satu langkah hapus dosa, satu langkah naik derajat. Satu langkah hapus dosa, satu langkah naik derajat. Semua yang melangkahkan kaki dihapuskan dosanya, insyaAllah. Tapi utang tak lunas. Kalau utang lunas, tidak. Datang kemari bersilaturahim, dari mulai keluar dari kendaraan sampai naik, sampai ke atas tangga, sampai semuanya silaturahim. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Datuk, assalamualaikum Pak Ketua Majelis Ulama, assalamualaikum. Saya datang bersilaturahim. Ini senior saya nih, Ustaz Fadil Rahmi, anggota Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Kalau taklah ada acara malam ini, mungkin kami tak jumpa. Sama-sama di Mesir dulu, sama-sama di pesantren Darul Arafah dulu, setelah itu sama-sama ke Mesir, setelah itu sama-sama pulang menjadi ustaz. Beliau berkiprah di Aceh, saya pulang ke Riau, dipertemukan kami di Kampung Durian. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ustaz Awalu Zikri, sama-sama satu pesawat berangkat ke Kairo tahun 1998, ini 2018, 20 tahun sekarang kembali. Beda saya dengan beliau, saya LC pulang, dia orangnya serius sampai doktor sekarang S3, S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, S3 Al-Azhar. Saya cuma LC balik lagi cemas.
Beliau sampai doktor di Al-Azhar dan sekarang sedang berada mengabdikan ilmunya di Langsa dan juga bagian keluarga beliau adalah di Aceh Tamiang. Ini ulama-ulama besar, tidak ada kekhawatiran sedikit pun bertanya kepada ulama. In kuntum la ta'lamun, saya datang kemari bersilaturahim dan mengambil manfaat. Saya ini jurusan sekolahnya bukan fikih. Hukum syariat kurang. Beliau fikih, punya pula website internet konsultasi fikih. Makanya kalau ada masalah-masalah, ini boleh apa tak boleh, ini haram apa makruh, ini mubah atau gimana hukumnya, maka saya banyak bertanya kepada beliau dan mengambil manfaat. Ini hujan apa-apa? Hah? Oh, ada helikopter kita di atas. Orang mengambil berita dari atas, besok keluarlah di YouTube Kampung Durian bertakbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Nampak beritanya, nanti tengoklah. Oh, nanti tunjukkan ke anak-anak. Tumak di bawah. Tumak di bawah. Tumak. Yang mana itu yang jilbab anak itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar berkumpul bersama. Berkumpul Tabligh Akbar bersama Ustaz Haji Abdul Somad LCMA Kampung Durian Kamis 8 Maret 2018. Sponsor utama Gria Rizki Residen PT Via Nanda Bersaudara. Oh, banyak sponsornya. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini orang-orang baik membuat sebuah komunitas. Selama ini rumah-rumah ni tak ada yang baik. Ini isinya perampok, ini isinya maling, ini isinya garong, ini isinya pezina. Lalu kemudian ada sekelompok orang ingin membuat sebuah komunitas kampung Islam yang baik. Dibuatlah rumah banyak. Di rumah tadi ada pula masjid dan musolanya. Maka di masjid tadi orang solat berjamaah, menyambung tali silaturahim, ada pengajian, ada ukhuwah Islamiyah. Laki-laki yang soleh solat di masjid. Ini laki-laki yang soleh semua ni, ini solatnya di masjid insyaAllah. Amin. Amin. Kalau ada laki-laki yang solat di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Ibu besok pergi ke pasar Kuala Simpang, belikan telekong bungkus pakai kain koran, tulis di sampul hadiah Ustaz Somad. Bang, 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 ini ada ya bang dari Ustaz Somad malam tadi. Kenal dia sama aku? Ya, kata dia kenal bang. Bukanya, loh, kenapa dia kasih telekong? Abang, kata dia, solehah. Maka mereka buatlah komunitas perumahan, bentuk rumahnya sama, bertetangga berdekat-dekatan, tidak lagi pakai pagar karena sudah aman, tenteram, adem, ayam. Salat berjamaah bersama komunitas, saling tegur-menegur kalau ada yang keliru dan salah. Kamu kenapa pakai celana pendek? Tak boleh, nampak lutut, berkudis pula lagi. Istrimu kenapa tak berjilbab? Alhamdulillah, semua muslimat-muslimat di Aceh Tamiang berjilbab panjang. Amin. Coba lah tengok dari ujung ke ujung berjilbab panjang. Kalau ada yang tak berjilbab, laki-laki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bersatu bersama di tanah lapang penting. Tapi ada lagi yang lebih penting daripada bersatu bersama di tanah lapang. Saya bukan mengecilkan. Ini malam ini berapa ibu-ibu yang berkorban perasaan malam ini? Apa korban perasaan? 3 sinetron hilang. Berapa banyak bapak-bapak yang korban batin malam ini? Apa? Tak jadi majlis gaplek? Tapi insyaAllah semua itu akan berbalas pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi setelah mengalahkan, sebelum pergi ke tanah lapang, godaannya TV. Kalahkan TV. Apalagi sinetron. Kalahkan sinetron. Apalagi chatting internet. Kalahkan apalagi majlis. Akhirnya sampai ke tanah lapang. Setelah ini apa? Saya tak ingin setelah pengajian besok dapat cerita gimana pengajian di Kampung Durian tadi malam. Wow, sampah berserak. Sampah, jangan ada satupun botol, jangan ada satupun kresek. Bawa masing-masing pulang ke rumah.
kantongi sampahnya, buang ke tempat sampah. Karena kesucian, kebersihan bagian daripada iman. Betul? Jangan berserah. Gimana pengajian tadi malam? Mantap! Hebat pengajian tadi malam. Apa hebatnya? Sendalku hilang. Bukan di situ letak pengajian. Ada perubahan perilaku. Yang sebelumnya pelit. Itu Pak Ustaz, ibu itu dulu orangnya pelit. Ustaz kalau cerita pelit ibu-ibu aja. Oke, kita alihkan ke bapak-bapak. Ustaz dulu bapak itu orangnya pelit. Sampai tak mau ngasih belanja bininya. Gaji bininya untuk makan. Pelit betul orangnya. Tapi setelah mendengar ceramah Ustaz, Masya Allah, orangnya dermawan Pak Ustaz. Sekarang nyumbang. Berapa? 2000 perak. Asal lewat kota hari Jumat Pak Ustaz, oh, buka dompet lah dia. Lama. Apa dicarinya? Pati murah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal yang akan kita bawa mati ini nanti semuanya tinggal. Anak tinggal, bini tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal, sawit tinggal, karet tinggal. Yang dibawa hanya somat. Sodako. Kamulah somat. Sodako lah yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Itu yang akan dibawa nanti. Yatsma'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ada tiga. Yang mengiringi mayat ada tiga. Datanglah dokter puskesmas ke kamar. Dirasanya leher tak lagi ada denyut nadi. Dirasanya hidung tak lagi ada suara napas keluar. Keluarga pun bertanya, bu dokter, gimana ini? Kata bu dokter, bungkus. Kelianglah siapa? Tiga. Yang pertama mal, harta. Mobil mewah ikut mengiringi. Motor cantik ikut mengiringi. Selimut sutra ikut mengiringi. Semua ikut mengiringi. Tapi hanya sampai ke pelataran parkir. Ada mobil masuk liang lahat? Mana muat? Ahluhu, anak, cucu, menantu, kawan sekantor, sahabat, ahli tolan, jamaah. Kalau mati Abdul Somad, insyaAllah. Andai mati Abdul Somad, insyaAllah. Seluruh jamaah ini akan mengiring ke liang lahat. Betul? Ada yang mau masuk ke dalam? Ada tiga orang. Satu megang kaki, satu megang pinggang, satu megang kepala. Dimasukkannya ke dalam. Habis itu dia melompat ke atas. Dipanggilnya kawan-kawan. Hai bro, ayo kita pijak biar padat. Wayabaka wahidun. Yang tinggal cuma satu. Apa itu? Sodako. Somat juga lagi. Itulah yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu bersodakohlah. Sodako yang paling abdul itu apa? Sakyul ma, memberi air minum. Itulah maka dikasih air minum 600 ml. Tapi ada sodakoh yang paling hebat sampai kekal abadi selama dunia tak kiamat, dia akan tetap apa dia? Membangun masjid. Tuh baru masuk pusatnya. Nah, keluarkan kotak. Mana kotak tadi? Mainkan. Tapi kotak ini mesti dihitung. Kalau keluar 10 balik 10 juga. Jangan keluar 10 balik 5. Satu kotak ada pengawal. Ah, udah agak-agak dekat jalan raya, tengok. Ini jalan lintas nih. Nanti tak balik kotak. Bukan begitu. Ini su'uzon Ustaz nih. InsyaAllah husnuzon. Kita husnuzon, tapi waspada perlu. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Kotak, jangan segan-segan, jangan malu-malu. Kotak. Kalau ada yang pura-pura tidur, pukulkan ke lututnya. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain tinggal, yang lain tidak akan berkesan. Pakai jas, pakai dasi, pakai baju kehormatan, pakai sutra yang mahal, tinggal. Sekaya-kaya orang bajunya paling banyak 3 lapis. Lapisan pertama singlet di dalam, lapisan kedua baju koko, lapisan ketiga sorban. Kalau ada yang pakai 4 lapis, demam.
Sekaya-kaya orang makan paling banyak tambuh 3 kali. Kalau sampai 4 kali usus bocor. Asal masuk keluar balik, asal masuk keluar balik. Yang akan kau bawa mati adalah sedekah. Oleh sebab itu maka sedekah bangun masjid. Tadi saya solat masjid maghrib berjamaah, langsung kami isya jamaah takdim. Siapa yang mewakafkan tanahnya dulu, siapa yang membangunnya, siapa yang memberikan semennya, siapa yang memberikan kosennya, siapa yang memberikan lampunya, mengalir pahalanya sampai malam ini ke makam mereka macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Amin. Tanpa harus kita sebut, ya Allah sampaikanlah pahala solat kami. Tak perlu. Kalau bacaan Al-Fatihah ya, untuk almarhum Fulan bin Fulan Al-Fatihah baru sampai. Tapi kalau infak wakaf sedekah masjid, tak perlu dibacakan, langsung mengalir saja. Oleh sebab itu yang kaya-kaya, yang duit banyak, tak ada gunanya. Saya pergi ceramah ke satu daerah, kebun sawit lebar, kebun karet lebar, ruko-ruko banyak. Saya tanya, siapa yang punya ini? Satu orang Pak Ustaz. Mana dia sekarang? Mati. Orang kaya itu mati. Malaikat maut tak peduli kaya. Malaikat maut kalau datang dia tak nengok akte kelahiran. Malaikat maut datang ancung saja dia cabut. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Cabut nyawa langsung mati. Apa yang akan dibawa? Engkau hanya setumpuk cacing tanah yang akan memakan engkau, setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Tengok warna kulit baik-baik, warnanya hitam legam. Saya tak hitam Pak Ustaz, bilang aja lah hitam. Warnanya macam warna tanah, dicium bau tanah, akan dimakan cacing tanah. Saya ni kalau mati cacing tanah tak terlalu senang. Tengoknya sup tunjang ni kata dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang paling tinggi adalah namanya zakat. Jadi sedekah ni bawah, yang paling tinggi itu justru zakat. Maka keluarkanlah zakat. Zakat padi, zakat beras, zakat gaji, zakat profesi, zakat dagang. Keluarkan zakat. Boleh zakat ini untuk masjid Pak Ustaz? Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi boleh, tapi jangan sampai fakir miskin tak dapat. Harus ada alokasi dana. Ada seorang pedagang minyak kelapa, dia orang kaya, mau nyumbang ke masjid 100 juta, tapi zakat dia mau kasih. Ustaz tak setuju. Saya pun diundang pengurus masjid, Ustaz Somad, ini ada orang kaya mengeluarkan zakat 100 juta untuk masjid, boleh apa tak boleh? Saya bilang, saya menjawab boleh tak boleh enak saja. Nanti di debat orang hujahnya mana? Tunggu sebentar. Saya siapkan makalahnya. Saya tulislah. Nih, nanti kalau ada orang yang tak setuju, tunjukkan ini. Kalau ada tidak yang setuju, panggil saya. Ya, Alhamdulillah. Sudah 5 tahun tak ada saya diteleponnya lagi. Itu menunjukkan mereka terima. Zakat boleh untuk masjid, tapi jangan semuanya. Masuknya ke mana? Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal aminina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Masuknya ke dalam fi sabilillah. Fi sabilillah semua jalan. Begitu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606, yang dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Maka boleh, tapi jangan gara-gara zakat masjid fakir miskin tak dapat. Tapi yang paling bagus adalah di bawah zakat, yaitu wakaf. Ini wakaf. Tapi wakaf ini mesti ada 4. Pertama, orang yang berwakaf. Kedua, orang yang menerima wakaf. Ketiga, barang yang diwakafkan. Keempat, ijab dan qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk masjid, aku terima, kata pengurus masjid sebagai nazir. Ada yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada tanah yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Makanya tak betul kalau pakai kotak wakaf, lewat kotak wakaf itu tak betul, karena kita tak pernah akad sama kotak. Aku berikan tanah ini, kata kotak, iya aku terima. Oleh sebab itu wakaf ini bagus, baik. Zakat, wakaf, infak, kasihkanlah semen. Infak harta, ngasih semen, infak. Ngasih batu kerikil, infak. Mengasih kosen, infak. Memberikan besi, infak. Saya ni susah Pak Ustaz.
duit tak ada. Jangankan membelikan semen, membelikan batu bata sebiji pun tak ada duit. Bagaimana Pak Ustaz? Maka kau berikan namanya sodakoh. Apa beda infak sama sodakoh? Kalau materi, benda, duit, itu infak. Tapi kalau ikut gotong royong, itu namanya sodakoh. Begitulah adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kau yang kaya, kasih semen. Kau yang kaya, kasih tanah. Kau yang miskin, ikut gotong royong. Assalamualaikum Pak Datuk. Assalamualaikum Pak Ketua Panitia Pembangunan. Aku ni susah, tapi insya Allah gotong royong tenagaku ikut siap. Yang penting kalian siapkan aja nasi bungkus agak tiga. Kita itu namanya, itu namanya sodakoh. Li sulama minkum sodakoh. Setiap tulang-tulang sendi ada sodakohnya. Ikut gotong royong, ikut mengacau semen, ikut itu semuanya, itu adalah sodakoh. Tak juga sanggup ikut, datang saja senyum. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Datang ke masjid itu tengok, ah, kalian gotong royong ya, ya rajin-rajin aja ya. Lanjutkan, lanjutkan. Mantap lah ini, mantap, mantap. Jangan tak termasuk dari salah satu tiganya. Infak tidak, sedekah tidak, ngasih duit tidak, ngasih semen tidak, ngasih bantuan tidak, gotong royong pun tidak. Setelah masjid selesai baru nengok, nampaknya tiangnya miring nih. Ini kalau ada orang model begini, antuk kan kepala yang kecil. Ini agak sungsang otaknya segala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang setiap zaman itu ada saja, ada Firaunnya, ada Qarunnya, ada Bal'amnya, ada Hamannya, ada Musanya. Penguasa yang sombong, angkuh, Firaun. Orang kaya, sombong, tak mau sedekah, Qarun. Orang berilmu tapi menjilat penguasa, Haman. Ustaz tapi mengajar dunia, jahat, Bal'am. Anak muda yang selalu tertekan, teraniaya, Musa. Dunia adalah pentas. Inilah pentas dunia. Inilah dunia, bukan lewar, bukan lebar dunia itu, inilah dunia. Siapa saja yang naik ke atas dunia ini pasti turun ke bawah, betul? Naik protokol, selesai, turun. Naik kori, selesai, turun. Naik kata sambutan, selesai, turun. Naik ustaz, tak lama lagi turun. Inilah pentas dunia. Selama berada di dunia, inilah tempat engkau beramal, beramal, beramal. Maka kalau tak sempat kau beramal, orang paling rugi adalah orang yang pernah hidup tapi tak sempat beramal kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat beramal insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kullu mri'in tahtazil li sadaqatihi. Malam ini saya merasa tenang. Ada payung cantik, indah, tenda memayungi saya. Tapi nanti di padang mahsyar, kenapa dibuat acara di Aceh Tamiang di Kampung Durian ini malam? Seandainya dibuat siang, panitia tak mampu menyiapkan tenda sampai ke tepi sana. Sudah disiapkan tenda, datang angin puting beliung, hilang. Maka dibuat malam, tak perlu pakai tenda. Di akhirat padang mahsyar berkumpul orang ramai, tenda tidak ada. Siapa yang akan memasang tendanya? Orang akan bernaung di bawah kullum ri'in tahta zilli sodakotihi, di bawah sodakoh. Memang sodakoh ini yang paling berat. Banyak orang kalau diajak pengajian, friend, ayo kita pengajian, oh ayo. Ayo kita itikaf, ayo. Ayo kita sholat tarawih 23 rakaat, ayo. Tapi kalau sudah diajak bersedekah, memang meleleh air mata saya, Pak Ustaz. Asal nampak kota itu, tak tenang jantung saya, Pak Ustaz. Apalagi waktu keluar Bung Karno sama Bung Hatta, memang menangis saya, Pak Ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berjihad melawan pelitnya, melihat bakhilnya, melawan kikirnya, wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit bakhil, selamat dari penyakit kikir, faulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita yang selamat dari penyakit bakhil insyaallah. Ada namanya bakhil, ada namanya syuh. Ada namanya bakhil, ada namanya syuh. Apa beda bakhil sama syuh? Ini saya ceritakan cerita sedikit. Tiga orang pergi berjalan. Musafir, sampai waktu zuhur, sholat. Habis zuhur, masuk rumah makan. Sampai makan, selesai makan, lalu panggil. Dek, 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 hitung, hitung.
Tiga orang, 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu. Datang si bapak satu ini, dikeluarkannya duitnya 25 ribu, dia saja yang dia bayar. Itu namanya bakhil. Saya ini, itu namanya bakhil. Kalau yang satu lagi enggak, pas giliran bayar, sebentar ya, aku sakit perut pula ini. Nah, itu namanya syuh. Mana yang lebih parah, bakhil apa syuh? Syuh, syuh itu kakaknya bakhil. Syuh itu abangnya bakhil. Jadi kalau ada kawan nanti, dia memang mau keluar duit, tapi duit itu dia mau keluar untuk dia saja, tak mau meleleh kepada orang lain. Itu apa namanya? Bakhil. Ada yang lebih parah, duit dia untuk perut dia pun dia tak mau. Pagi nanduk, siang menyipak, malam menyikut. Pas pagi lontong sayur, siapa yang ditanduk pagi ini ya? Nanti pas siang siapa yang mau disipak ini ya? Sampai duit itu simpan. Disimpan duit tak mau keluar, gaji tak pernah keluar, SPPD tak pernah keluar, uang tunjangan tak pernah keluar, disimpan. Tapi rupanya duit itu keluar juga sampai pada masanya. Allah hebat, tiba-tiba lutut sakit, tak ada angin, tak ada hujan, sakit. Dibawa kusuk, makin sakit. Dikusuk pakai jarum, ada tuh obat tusuk pakai jarum, apa namanya? Akupunktur, sakit. Pakai jarum tak mempan, pakai paku payuk, makin sakit. Dibawalah ke Singapura, naik pesawat dari Banda Aceh ke Singapura. Sampai di Singapura datang dokter Cina bawa martil kecil, ditutup, ayalah pula lama pakai. Rupanya lutut ni lapuk karena sudah lama dipakai. Jadi gimana kok? Ayah, tidak usah khawatir, tenang aja lah, kata dia. Ini kita sudah import lutut dari Cina. Berapa satu? Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40 juta, ongkos pasang 20, pas 100. Itulah yang selama ini disimpan tak mau keluar. Duit hantu dimakan setan. Coba kalau yang 100 juta itu kau keluarkan zakatnya. 100 juta zakatnya 2 juta setengah. 100 juta kau keluarkan zakatnya 2 juta setengah. Kau keluarkan sedekahnya 500 ribu. Ditambah Allah berlipat ganda. Ah, sudah dengar cerita ini? Siapa yang masih juga menahan duit, tahanlah. Saya bukan nakut-nakutin dah. Saya cerita aja. Besok tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba mendenging telinga. Ah, pergi ke dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, bawanya senter. Dokter THT itu senternya bukan macam senter orang cari kebun durian. Senternya kecil. Tengoknya, oh, gendang rebana udah rusak di dalam. Ini anak sakit buat apa? Ini sakit apa? Maksudnya ditulis, telinga kamu sakit. Oh iya. Jadi berapa ini? Gendang sebelah kanan 50 ribu. Sebelah kanan 50 ribu apa? 50 ribu dolar. Oleh sebab itu sodakoh, sodakoh, sodakoh. Bersodakoh menolak bala. Makanya dulu orang tua-tua pindah rumah sodakoh. Mobil baru sodakoh. Motor baru sodakoh. Kebun baru sodakoh. Bini baru sodakoh. Mana tahu bininya meninggal. Ibu mau marah aja. Itulah pentingnya sedekah. Makanya orang tua-tua dulu selalu mengatakan bersedekah. Anak lahir sedekah. Apa namanya? Akikah. Akikah itu sedekah. Kambing berhasil sedekah. Apa namanya? Zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah, zakat itu disebut sedekah juga. Cuman dia wajib. Kalau ada 40 ekor kambing, maka zakatnya seekor kambing. Bisa seumur hidup tak berzakat. Ah, ini saya ajari gimana caranya tak berzakat. Kambing sudah 39 ekor. Yang satu hamil tua. Menurut USG terakhir, besok jam 6 lahir. Terpikir dia, ini kambingku udah 39, berarti jam 6 besok 40. Tentu petugas Basnas Badan Amil Zakat Nasional datang mengambil. Maka jam 5 itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun mengambil golok. Habis jam 6 datang petugas, Pak, menurut hasil survei dan laporan, nampaknya kambingmu hari ini 40. Hitung aja sendiri. Pas dihitung 39. Loh, kenapa 39? Udah aku potong tadi. Kena kau kan, katanya.
Bisa tak berzakat semua hidup. Tapi ingat, ada dia yang mengawasi engkau. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun. Dek, 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 dek. Coba abang pegang kotak itu. Berat atau tidak? Tengok dari gayanya ringan. Hmm, 300 ribu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang bersedekah malam ini sesungguhnya itu yang akan dia bawa mati. Betul? Adapun yang ada di tabungan sekarang, yang ada di bank, yang ada di deposito, kalau kita mati tinggal. Tapi yang masuk ke dalam kota ini, yang akan dibelikan semen besok pagi, itu yang akan menolong agama Allah. Memang bangun masjid ini ngiri-ngiri sedap kita. Saya terus terang, beberapa masjid sudah mengajak saya, Ustaz Somad ceramah di masjid kami sekaligus peletakan batu pertama. Maaf, saya tak bisa datang. Kenapa? Trauma saya. Beberapa masjid yang peletakan batu pertama sampai sekarang tak siap-siap. Asal lewat di situ, mak belum selesai juga. Makanya sampai sekarang kalau saya diundang, Ustaz, mau enggak peletakan batu pertama? Jangan. Jadi gimana? Kalian buat aja dulu masjid itu, udah agak-agak mau siap nanti, tinggalkan satu keramik. Berikut ini pemasangan keramik terakhir oleh Abdul Somad LCMA. Baru lah mantap. Pede kita kan. Ambil semen. Foto. Batu pertama tak usah lagi. Letakkan batu pertama, belumut yang. Tapi itu tidak terjadi di kampung Durian. Kenapa? Karena di sini orangnya orang yang soleh-soleh, insya Allah. Saya setiap saya pergi ke satu daerah itu, saya amati itu. Ya, saya tengok gimana cara makan, cara pakaian. Tadi begitu sampai makanlah saya. Ustaz, makan bubur pedas. Apa pula bubur pedas? Ini apa nih? Ini anyang Pak Ustaz. Jadi campur sama ini. Ya, mantap rupanya. Menyesal pula ambil sikit. Biasanya Ustaz disuruh duluan, disusul dengan pimpinan-pimpinan daerah. Gubernur, bupati, wali kota. Dia tanya, Pak Bupati tak makan? Saya puasa Pak Ustaz. Hampir tercekik saya. Rupanya Pak Bupati puasa. Astagfirullahaladzim. Menyesal pula awak makan. Lah, selesai satu episode, dapat saya rahasia, rupanya negeri ini aman karena doa dari pemimpin yang adil, karena banyak puasa sunat. Allahuakbar. Sore tadi diajak bertamu, makan di tempat Datuk, kami pun makanlah, kami makan duluan. Begitu saya makan duluan, saya kan cepat-cepat aja Valentino Rossi. Lalu saya makan, rupanya Pak Bupati datang terlambat. Pas Pak Bupati datang, udang tinggal satu ekor. Yang datang pula Pak Bupati sama Ustaz Awalu Zikri. Begitu mereka duduk, saya tengok langsung diambil Pak Bupati udang yang saya korban. Pak Wakil Bupati ngambil. Dalam hati saya, mak sampai hati Pak Wakil. Rupanya diambilnya udang itu dimasukkannya ke piring Ustaz Awalu Zikri. Astagfirullah. Aku dah suuzan. Kita tak boleh suuzan. Ini sebenarnya ceramah ini sekaligus minta maaf. Maafkan saya Pak Wabub sempat suuzon tadi. Memang suuzon. Cepat betul pas dulu top dia punya. Ini masukkannya ke piring Ustaz Awalu Zikri. Masya Allah. Tapi begitu beliau masukkan ke piring Ustaz Awalu Zikri, langsung datang beberapa ekor udang menyusul. Begitu rupanya orang kalau bersedekah langsung balasannya cash and carry. Apa ibu yang dimuliakan Allah, maka rajin-rajinlah bersedekah. Tapi memang sekarang ini memang musimnya sedekah. Di tempat kita, di negeri kita ini, musim sedekah 5 tahun sekali. Ada sedekah kain, sedekah kain, ada sedekah sembako. Dan sedekah yang model sedekah kain begini, kainnya tak bisa dibawa sembahyang. Kenapa? Karena di ujung ada tulisan coblos nomor. Ibu sudah istikharah? Sudah Pak Ustaz. Jadi gambar mana yang dicoblos? Gambar ini Pak Ustaz.
Kenapa itu? Gimana lah Pak Ustaz? Asal kami istikharah malam, usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Asal kami sembahyang istikharah, gambar ditulis nampak. Asal pejam gak nampak. Kenapa gambar dia yang nampak? Dia udah ngasih rebana satu set. Jilbab dua, surat Yasin tiga, kain sarung ini. Itulah maka nampak dia. Kemarin datang dia ke masjid kami, kami sambut dengan lagu Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Dana. Akhirnya alhamdulillah Pak Ustaz, bekas lagu Ya Dana, Ya Dana tadi ada turun, belum cair lagi Pak Ustaz. Siapa yang salah? Backing vokal. Penyanyinya sudah mantap. Ya Dana, Ya Dana. Datang belakang. La 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 la. Itu yang membuat tak jadi turun. No? La 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 la. Jangan-jangan dia tak turun. No, ya? Tapi ibu yang dimuliakan Allah. Ingat. Ini semua perbuatan baik. Tapi kalau ada yang maunya, apa kata pepatah orang Melayu? Kalau tidak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa. Tapi kalau sudah padi menguning di bawah, dia pun turun ke bawah. Kenapa? Karena ada padi di bawah. Tak nangkap saya Pak Ustaz. Memang kalau kurang cairan, Pak yang nangkap. Bapak-bapak yang ada di belakang, sehat semuanya. Saya mohon maaf nih, nampaknya Ustaz Somad ini tak beradab membelakangi orang. Dulu kita waktu tua dikasih tahu, jangan duduk di atas kursi kalau ada orang tua di bawah. Itulah maka saya tak mau duduk dari tadi. Jangan kau duduk di atas kursi kalau orang tua di bawah, maka tak boleh. Jangan kau membelakangi ulama, nanti punggung kau bubisul. Tapi kalau tak membelakang, cimana saya mau ceramah? Tapi insya Allah mereka orang-orang soleh, faham mereka semua. Tentara hadir, polisi hadir. Apa tak bangga kita malam ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dulu ibu-ibu kalau mau nakut-nakuti anaknya pasti bawa polisi. Nak-nak makan, ditangkap polisi. Makan. Mau tidur malam gitu juga. Tidur. Itu bawa polisi, tidur. Tapi sekarang tidak. Polisi menjadi motivasi. Nak-nak-nak, tengok sedang bawa polisi aja mau pengajian. Nak-nak-nak, solat, tengok polisi. Pak polisi itu pakai pistol besi mau dia pengajian. Ayah kau pakai pistol air tak mau dia. Oleh sebab itu kebanggaan yang luar biasa bagi kita. Kenapa? Karena elemen masyarakat semuanya bersama. Datuknya ada. Kadang di sebagian tempat kalau saya datang ceramah, semuanya wakil. Yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Dandim Danrem atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak DPR atau yang DPR pun diwakili juga. Padahal dah jelas-jelas dia wakil rakyat, diwakili juga lagi. Allah ilah illallah Muhammad Rasulullah. Tapi di Aceh Tamiang semuanya hadir. Jamaah melimpah ruah. Ini kalau orang pedagang sama politikus lain cara pandangnya. Kalau pedagang melihat yang ramai begini, wah ini laku nih katanya. Tapi kalau politikus melihat gini, wah ini tiga kursi nih katanya. Itulah pentingnya kita beramai-ramai berjamaah. Supaya apa? Supaya kita punya bergaining politik yang kuat. Allahu Akbar. Kalau kita ramai, kita punya suara, kita bisa bergaining. Pilih saya. Tak lama lagi akan datang mereka membawa segulung karpet. Tolong pilih saya. Nanti kalau saya dipilih, maka akan saya bawakan karpet berikutnya. Ini DP-nya. Tapi kalau saya kalah, ini saya jemput balik. Pak, jangan bapak bawa karpet ke tempat kami. Karpet kami banyak. Jangan bapak bawa kipas angin tempat kami. AC kami sudah terpasang. Tapi bawakan untuk kami peraturan daerah. Kalau bapak duduk di sana, keluarkan peraturan daerah, selamatkan anak-anak kami dari kejahilan agama. Dengan apa? Menaikkan gaji guru agama, ditingkatkan, peduli kepada masjid. Itu. Kalau bapak berani begitu, kami akan pilih bapak. Tapi kalau tidak, out dari sini. Cepat dia tanda tangan materi 6,000 kalau saya duduk nanti ini. Tapi kalau tidak dilaknat Allah, 7 lapis kemangit 7 lapis kemangit mati ditabrak angkot.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sangka ceramah kalau sudah ramai, berhasil. Belum. Ini baru satu langkah saja, yaitu berjamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Iyyakum wal furqah. Jangan kalian berpecah belah. Jangan berkelahi. Ini kita ini kan perbatasan ini. Aceh di atas, Aceh Tamiang, Sumatera Utara. Kerajaan Melayu Langkat, di bawah Langkat Kerajaan Melayu Delhi, di bawah Delhi Kerajaan Melayu Serdang Bedagai, di bawah Serdang Kerajaan Melayu Asahan. Ini kita multi etnis, ada Batak, ada Karo, ada Mandailing, ada Jawa, ada Sunda, ada Banjar, ada Makassar. Tapi kita semuanya disatukan oleh la ilaha illallah. Jangan lagi ejek mengejek. Aku ora gelem nek mantuku wong Batak. Masih ada orang Jawa yang tak mau menantunya orang Batak. Bapak kenapa tak mau? Derajat kami langsung jatuh, Pak Ustaz. Masa dari emas langsung jadi tulang? Itulah pentingnya saling kenal mengenal. Ja'alnakum, kami ciptakan kamu min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kalau sudah kenal mengenal, tak lagi ada su'uzon. Kalau sudah kenal mengenal, tak ada lagi caci maki, sumpah serapah. Di mana-mana rumah makan. Tadi siang saya dibawa oleh rombongan Pak Wabub dimakan rumah makan di rumah makan Minangkabau, Padang, di Medan. Kota Medan, Sumatera Utara, tapi rumah makan tetap Minangkabau. Kemanapun, bahkan kabarnya di bulan pun sudah ada rumah makan sederhana. Ada gambarnya dikirim kawan saya kemarin. Entah hoax, wallahualam. Payah sekarang bedakan antara hoax dengan hak. Hak kata hoax, hoax kata hak. Masuklah orang Batak ke rumah makan Minangkabau. Bahasa Bataknya apa kabar tu? Biado. Masuk dia, biado. Datang orang Minang, babi tak ada, kambing tak ada. Tentu sakit hati. Padahal dia Batak Islam, dah lama masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara bahasa. Oleh sebab itu pentingnya kita, apalagi kita di daerah yang multi etnis, saling hormat menghormati. Kami beda agama, Pak Ustaz. Andai kau bukan saudaraku dalam satu agama, andai kau bukan saudaraku dalam satu keyakinan, engkau tetaplah saudaraku dalam satu kebangsaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Ada saudara sama-sama satu agama, ada saudara sama-sama satu bangsa. Dengan kambing pun kita bersaudara. Saudara apa? Saudara sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kambing itu juga hamba Allah. Kambing itu juga ciptaan Allah. Pokok kayu juga ciptaan Allah. Jangan pernah asal potong sembarangan. Man qata'a sidratan, siapa yang menebang sebatang pokok kayu, sawaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Sebatang pokok kayu rindang di tengah gurun pasir, ada orang yang kehausan, bisa dia bernaung di bawah. Ada orang yang kepanasan, bisa dia berjaga di bawah. Tiba-tiba datang, kau bawa kampak, kau potong. Neraka jahanam tempatmu, kata Nabi SAW. Tanganku tak pernah motong. Tanganku tak kasar, Pak Ustaz. Tak pernah aku motong kayu. Memang tanganmu tidak, tapi tanda tanganmu memotong. Itu tengok ke mana dia. Kalau ke kiri, ke atas, itu 20 hektar tuh. Kalau ke bawah, habis tanah ke dalam. Akan dituntut di hadapan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّةٍ غَيْرًا يَرَى, sebesar biji sawi, kau akan dituntut di hadapan Allah. Makanya jangan buat salah, jangan buat silap. Andai pun ada istighfar, nanti malam solat sunat taubat, usolli sunat taubat rakataini ta'ala, Allahu Akbar. Selesai itu istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Menelekan air mata tengah malam. Datang istri bertanya, abang kenapa bang? Ingat mantan. Kenanglah dosa kau di masa yang lalu. Berapa sudah kau rusak alam semesta? Berapa sudah man, siapa yang menggeser sempadan tanah, qay shibrin,
Qaida Syibrin. Sejengkal dia geser sempadan tanah, sawit, karet, rumah, tanah. Sejengkal. Apa yang terjadi? Akan dililitkan min sab'i aradin. 7 lapis tanah akan dililitkan di lehernya. Tapi kalau memang itu milik engkau, itu memang milik engkau, maka mesti kau perjuangkan. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia akan mati syahid insyaAllah. Allahu Akbar. Kenapa kita mesti takut? Ini memang tanah saya, ini memang milik saya, sampai tetes darah penghabisan akan saya bela. Tapi kalau bukan, maka sejengkal akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya masalah tanah ni sejengkal tak pernah saya geser. 3 meter ada. Nauzubillah. Maka selamatlah kita, jangan sampai berkhianat, jangan sampai kita akan dituntut di hadapan Allah. Bayangkan, seandainya saya ada silap dan salah kepada bapak seramai ini, di mana saya mau minta maaf? Di akhirat nanti berkumpul semuanya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli, semua berkumpul. Di mana kau itu mau minta maaf? Dicari. Di padang bola aja payah jumpa, apalagi di padang mahsyar. Di padang panjang aja belum tentu ketemu, apalagi di padang mahsyar. Maka HP pun kita bawa, belum tentu ada signal di sana. Oleh sebab itu di sinilah kita minta maaf. Jangan pernah ragu, jangan pernah segan. Ustaz Somad ni gimana cara dia minta maaf? Saya ajari kalau mau minta maaf tu senang aja. Undang tetangga, kawan semua. Tengoklah, tiru orang yang mau pergi haji. Diundangnya semua. Pertama kasih makan. Kasih makan. Setelah makan kasih minum teh manis, kopi, cappuccino, macam Milo. Habis itu kasih makan buah, semangka, duku, segala macam. Habis itu baru kata sambutan. Bapak ibu tetangga sekalian, saya akan berangkat umroh ke tanah suci. Maukah bapak ibu maafkan saya? Tentu orang itu lah kenyang. Nah begitu cara. Besok undang. Jangan nunggu Idul Fitri. Kau dah minta maaf? Ah, nantilah Idul Fitri. Idul Fitri masih lama lagi. Nah, ini baru Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. 3 bulan lagi bulan puasa. 17, 15, 17 Mei. Baru kita masuk bulan suci Ramadan. Juni baru masuk Idul Fitri. Kelamaan. Maka minta maaf kepada orang kalau kita ada silap salah. Saya tak ada salah. Apa salah saya? Ketika kau berkata kau tak bersalah, saat itu sebenarnya kau sedang bersalah. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam ini pernah silap dan salah. Datuk nenek moyangnya Adam saja pernah salah. Apa kata Allah? La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok kayu ini. Tapi ternyata Adam mendekati pokok kayu itu. Fa'azallahuma syaitan. Allah mengirimkan syaitan. Syaitan menggoda dia. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari syaitan-syaitan insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maukah bapak ibu memaafkan silap dan salah saya? Alhamdulillah, dah selesai dah tu dah. Bolehkah kita berdoa menyebut nama seseorang yang kita kagumi ketika sujud terakhir dalam solat dengan harapan orang itu menjadi imam kita? Berdoa menyebut nama boleh, dengan syarat jangan ada bahasa Indonesianya. Jadi kalau tak bahasa Indonesia, saya tak pandai bahasa Arab, Pak Ustaz. Di dalam hati saja. Dalam hati. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah waktu dia sujud. Fa'aktsiru fihi du'a. Perbanyaklah doa waktu sujud. Nabi sujudnya berapa lama? Sampai Aisyah mencubit tangan Nabi dari balik kain. Setelah selesai solat, Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tanganku? Kata Aisyah, aku sangka kau dah sakratul maut ya Rasulullah. Saking lamanya dia bersujud. Tapi saat solat sendirian. Waktu jadi imam jangan. Nanti buat besok subuh lama. Bangkit pitam makmum di belakang. Mintalah doa. Apanya? Ya Allah, aku sangat mencintai Nur Hayati ini ya Allah. Kebetulan namanya ada, jangan pula GR. Kalau memang dia jodohku ya Allah, tolonglah kirimkan angin cinta ke dalam hatinya. Tapi kalau memang dia menolak, kirimkan angin puting beliung mati dia sekarang. Jangan, tak boleh doa yang tak ada. Doa yang baik. Mana dalilnya boleh menyebut nama? Nabi menyebut nama ketika minta laknat. Allahumma la'an Bani Ra'il, Allahumma la'an Usayyah, Allahumma la'an Dzakwan. Itu kan minta laknat. Ini kan cinta minta rahmat. Ketika minta kebaikan juga Nabi minta sebut nama. Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah,
kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Aku senang betul dengan dua Umar itu. Kalau dua Umar itu masuk Islam, insya Allah Islam akan kuat. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Tapi yang masuk Islam Umar bin Khattab. Umar bin Hisham mati kafir. Umar bin Hisham itu siapa? Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama orang, jangan cuma tahu namanya satu. Umar bin Hisham. Abu Jahal. Nama siapa? Ustaz Somad. Pas dicari di internet tak ada. Rupanya Anton. Ustaz, afwan, saya mau nanya, doa amalan apa harus dilakukan untuk menggerakkan hati ikhwan yang soleh menjadi imam idaman? Jodoh-jodoh aja nih. Bersyukur kita anak-anak gadis kita pengajian, alhamdulillah. Bayangkan, dia ketik, dia tanyakan, kalian yang perempuan-perempuan, maka kalau datang pria-pria soleh ini meminang kalian, mereka datang ke ayah kalian, ayah kalian mesti terima. Kalau tidak terima, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Apa fitnahnya? Sudah tak perlu lagi diceritakan. MBA, married by accident. Kalau mahar mahal, maka zina akan murah. Kalau jalan benar ditutup, maka jalan batil akan dibuka. Itu sudah menjadi hukum kebiasaan. Akhirnya anak lajang, anak gadis, back street, back belakang street jalan, back street jalan dari pintu belakang. Akhirnya bonceng ke sana, bonceng ke sini, bonceng ke sana, bonceng ke sini, masuk angin, pam. Akad nikah dalam keadaan marah. Aku nikahkan engkau dengan anakku, sunai, sah, datang ke rumah lagi ya. Perempuan yang menikah dalam keadaan hamil, nikahnya sah. Yang jadi masalah, muncul empat masalah. Yang pertama, anak itu kalau lahir tak boleh pakai bin dan binti bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserahlah, bin botol. Dua, kalau anak itu ternyata bapaknya mati, dia tak dapat warisan karena tidak ada hubungan nasab antara keduanya. Tiga, kalau anak pertama itu laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan, 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 perempuan. Nanti kalau bapak itu mati, si anak pertama ini tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Karena dia bukan saudara seayah, dia saudara seibu tak bisa jadi wali. Yang keempat, kalau anak pertama ini gadis, nanti dipinang orang, si bapak tak bisa mewalikannya. Walinya wali hakim. Ini anak saya, Ustaz. Rambutnya, air liurnya, darahnya sudah kami bawa tes DNA di Singapura. Ini positif anak saya. DNA tak laku, Mas Bro. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Maka jaga anak-anak gadis kita. Jaga. Apa amalannya? Pakai jilbab panjang, menutup aurat. Aduh, ini udah bagus nih jilbabnya panjang, nutup aurat. Yang nampak itu cuma wajah dengan tapak tangan. Zohiruha wa batinuha. Ini boleh nampak, ini boleh. Tak perlu pakai baju bersayap sampai kemari. Cukup, kaki tutup, pakai kaos kaki. Bagus, tutup aurat. Saya mau ke pasar belanja, Pak Ustaz, pakai sepatu bot. Nih, banteng ini menutup aurat. Jangan kau pakai celana. Banyak anak SMP diganggu jin, anak SMA diganggu jin. Setelah ditanya jinnya, kenapa kau ganggu? Celana kami dipakainya. Celana jin. Sampai menjerit paha, tolong, tolong. Padahal itu celana karet, namanya legging. Celana legging kecil. Bisa pula yang kita ini menyampul kaki sebesar batang kelapa. Itu di Amerika dipakai untuk senam aerobik di ruang tertutup. Sampai di tempat kita dipakai belanja ke pasar pagi. Banyak tukang potong ayam salah potong. Kau tutup aurat, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa. Saya enggak bisa doa bahasa Arab, Pak Ustaz. Kami bukan dari Mesir, Kairo. Doa itu yang penting. Empat aja yang penting doa itu pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Sisanya pakai doa kita. Pakai bahasa kita. Ya Allah, aku ingin betul mengirim kau kirimkan seorang pangeran yang akan dapat pangeran apapun jadilah ya Allah. Aku penting sepasa. Tapi kalau doanya sifatnya pribadi di masjidnya kuat-kuat.
Rokok, ya Allah, kau kirim aku dah tak lama dah. Aku dengar kawan sebelah. Siapa, kata dia. Berdoa jangan terlalu. Pak Ustaz, saya tak bisa bahasa Indonesia. Pakai bahasa kau lah. Pakai bahasa apa? Kau dari mana? Saya orang Jawa, Pak Ustaz. Pakai bahasa apa? Iki piri, wis, bang-bang dino. Pocone orang teko, wis, ngalur ngidul ngetan, ya Allah. Nek dat, nek, sing kanteng iku, ya api tenan, ya Allah. Saya bukan orang Jawa, Pak Ustaz. Saya orang Minang. Apa Minang? Iko banyak mana nangka diminta, kan? Nang pertama, alam balaki, nang kedua, alam babini, nangka ampe bacara ibu. Bolehkah seorang menyimpan perasaan pada seorang laki-laki soleh, mengharapkan laki-laki itu jadi imamnya? Boleh, apa pula tak boleh? Cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka tak bisa dipaksa. Bisa tak kita paksa? Kau harus suka, tak bisa. Jadi kalau ada rasa suka di dalam hati, itu tak bisa kita lawan. Selama sukanya kepada yang halal. Saya suka betul sama dia, Pak Ustaz. Siapa itu? Bini kawan saya. Oh, tak bisa. Itu harus kau lawan. Sekedar suka kau lawan. Lawan banyak-banyak istighfar, minta ampun pada Allah. Jangan kau intip-intip di FB dia. Minta ampun pada Allah supaya dialihkan pada yang lain. Ya muqallibal qulub, wahai kau yang bolak-balikkan hati, balikkanlah hatiku ini kepada yang baik, ya Allah. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, amin. Jika kita solat subuh kelamaan, misalnya solat subuh jam 6 lewat, apa pula solat subuh jam 6 lewat? Tak ada orang solat subuh jam 6 lewat. Makanya pasanglah jam tu 2, jam waker, wake bangun, ker, waker, jam yang bisa membangunkan. Ah, yang satu tu jam jadul, jam lama. Yang satu ini jam baru, bisa di setel lagu. Pasanglah lagu mati. Karena lagu mati. Mati. Na 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 na. Pasang ungu. Atau lagu Ustaz dari Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati. Ustaz mati. Atau lagu nasihat ibu-ibu. Bila Israel datang. InsyaAllah. Coba setel malam. InsyaAllah terbangun. As-salatu khairum minan naum. Besok ditanya orang, kau kenapa tak ke masjid? Salah muazzinnya, lagunya slow betul. Ah, besok dirubah sama muazzin. As-salatu khairum minan naum. Tetap juga tak ke masjid. Orang telinga sudah dikencingi setan. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi udhunaih, setan kencing di telinganya. Untung Allah masih sayang. Kalau Allah tak sayang, nampak tertulis di situ WC, toilet. Bangun subuh. Ibu-ibu, kapan terakhir membangunkan anak subuh? Bangun, bangun. Bapak, kapan terakhir mengajak anak solat subuh? Ayo. Anak tu diajak, bukan disuruh. Pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Ayah tak ke masjid, ayah dah dewasa dah. Di bawah dia ke masjid. Tapi anak-anak yang dibawa ke masjid itu, anak-anak yang sudah mumayyiz. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adapun 1, 2, 3, 4 tak bisa dibawa ke masjid. Karena anak-anak ni tak bisa ditunjuk ajar. Anak 1, 2, 3, 4 kalau kita gini kan. Shh, awak pula dia gini kan ya. Ustaz kok tahu? Udah saya coba. Tak bisa ditunjuk ajar. Tapi anak-anak yang udah 5, 6, 7 bisa. Ini anak 1, 2, 3, 4 dibawa ke masjid. Bapak-bapak yang tua kacamatanya letak di bawah. Begitu dia tak kebiasaan, anak tu pun lari. Asal lewat anak tu, hai kata dia. Hai kata dia. Ada uang kas pendidikan 50 ribu saya pakai. Saya benar-benar lupa bagaimana cara membayarnya, Pak Ustaz. Apa saya harus bayar 50 ribu ke seksi pendidikan yang sekarang, atau cukup bersedekah ke masjid? Kau bayar kepada dia, Bu, ini 50 ribu ke seksi pendidikan. Duit apa nih? Ambil aja lah, Bu. Ustaz, saya tanya lagi.
Kalau kira-kira kita akrab dekat dengan dia, tak diceritakannya ke orang lain, ceritakan kasusnya. Aku dulu pernah susah betul, Bu. Tapi dengan syaratnya kau ceritakan. Yang perlu update status ya. Oh, insyaAllah. Tapi kalau kira-kira bayar serahkan. Sesuai. Begitu juga. Wa may yaghlul. Siapa yang curang? Ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Kau akan membawa kecuranganmu nanti hari kiamat. Kalau tak kau bayar, maka nanti di akhirat kau mikul duit 50 ribu. Nanti di akhirat ada orang mikul duit 50 ribu. Ada juga mikul Toyota Avanza plat merah. Ada juga mikul bakwan. Yang dulu SMP makan 3 bayar 1. Ingat, kau dituntut di hadapan Allah nanti. Na'uzubillah. Bagaimana hukumnya seorang mengutip sumbangan di pinggir pasar besar, di samping jalan raya masjid, tapi orang mendapat untung dari gaji uang disumbang? Bagaimana jika imam masjid digaji dari uang sumbangan masjid? Imam Masjidil Haram itu digaji oleh pemerintah Saudi Arabia. Dari mana? Dari 7 pendapatan: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Kalau dulu ada namanya ghanimah. Harta ini disimpan namanya baitul mal. Muazzin, imam, guru mengaji, itu dibayar dari baitul mal. Nabi itu tak ada digaji, Pak Ustaz. Inilah orang tak ngaji. Nabi perang Badar dapat harta rampasan perang. La taqillu an 50 alfi dinarin, tak kurang dari 50 ribu keping dinar, uang dinar logam emas beratnya 4.25 gram. Kalau 4.25 gram sekarang dibayar 2 juta, kali 50 ribu keping, ambil kalkulator, 50 ribu keping kali 2 juta sama dengan 100 M. Jatah Nabi berapa? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumus, khumus 1/5, 20%. Maka pada perang Badar Nabi mendapat jatah 20% dari 100 M. Berarti Nabi mendapat 20 miliar. Tapi Nabi tidak hidup mewah. 100 M Nabi dapat 20 miliar pada perang Badar. Tapi Nabi hidupnya tidak mewah. Harta itu dipakainya untuk fisabilillah. Tapi mengatakan bahwa Nabi miskin, susah melarat, ini orang tak betul. Karena Nabi waktu menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Onta paling murah 35 juta. Itu pun onta-onta berkurap lah itu. 35 juta kali 20 ekor sama dengan 700 juta. Kalau ada anak muda umur 25 tahun, nikah, maharnya 700 juta. Orang kaya apa orang miskin? Kaya! Yang miskin itu siapa? Umat Muhammad. Nikahnya apa? Seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Yang dulu menikah seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran tahun 80. Sekarang tinggal tai lalatnya pun tak ada lagi. Lapuk udah. Quran pun tak bersampul lagi. Oleh sebab itu yang paling bagus maharnya emas. Tapi bukan berarti yang kemarin nikah dengan itu tidak sah. Nikahnya sudah sah. Yang paling enak anak-anak muda sekarang lah. Maharnya apa? Kupinang kau dengan bismillah. Kedua orang tua saya mencari nafkah rezeki dengan cara riba. Yang ingin saya tanyakan, adakah sah amal dan ibadah saya sebagai anak yang soleh, uang makan dan lain sebagai dapat dari orang tersebut? Orang tua saya berkata, jika tidak seperti ini kalian tak bisa sekolah. Jangan kasih anak-anak makan riba, makan haram. Pinjamkan duit 100 ribu bayar 120. Pinjamkan 1 juta bayar 1.200. Pinjamkan 10 juta bayar 11 juta. Riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina takhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Nanti kalau bangkit dari kubur, tengok kanan ada orang macam kerasukan setan, ah, kau makan riba ya? Kata dia, aku pun nengok kau macam itu juga. Rupanya sama-sama makan riba. Dua, makan riba. Masuk riba ke mulut berubah menjadi darah. Darah masuk ke tangkai jantung menyembur ke otak. Otak gelap hitam gara-gara makan riba. Anak-anak tak lagi bisa mengingat Allah. Anak-anak tak ada berpikiran baik. Heran aku nengok anakku ni, Pak Ustaz. Sudah aku masukkan ke pesantren, lari. Sudah aku sekolahkan agama tapi tak sembahyang. Kenapa otaknya gelap? Gara-gara kau sumbatkan makan riba, riba, riba. Tiga,
Ketika dia berdoa, doanya tak dikabulkan Allah. Allahumma dina fi man hadait. Doa tak dikabulkan gara-gara apa? Gara-gara lidah makan riba. Empat. Ibadah duit riba kau bawa ke Makkah menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan. Kau tak dapat kebahagiaan. Zaduka haram. Karena kau berangkat dengan uang haram. Jangan sampai kena riba. Hai anakku, ayahmu riba. Mudah-mudahan kau selamat insyaAllah. Sekarang kau belum bisa. Darurat. Darurat boleh. Masuk ke dalam hutan, pilihannya dua, makan babi sama mati. Pilih mati apa makan babi? Jangan mati. Jangan, nanti bapak itu kawin lagi. Boleh makan babi. Jangan pilih mati tapi makan babi. Ambil babi, colek-colek pakai kecap. Karena kalau tak gitu mati. Sementara datang pisang. Setelah kawan datang bawa pisang, bro, udah ada pisang, berhenti kau makan babi. Ah, enggak, enak babi ini. Oh, jangan, kau lanjutkan. Itu standar dasar hukumnya apa? Akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara yang berat. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang seorang anak berubah sikapnya kepada orang tuanya karena sifat orang tuanya? Orang tuanya berjudi, jadi anaknya seperti melawan dengan orang tuanya. Tak boleh kau lawan bapakmu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau bapakmu itu memaksa engkau untuk durhaka, memaksa engkau untuk melawan Allah, memaksa engkau untuk syirik, fala tuti'huma, jangan kau ikut bapakmu, jangan kau ikut emakmu. Tapi ayat itu belum titik, baca ujungnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau bergaul berbakti dengan baik. Ayahmu pecandu narkoba, emakmu pezina, orang jahat, mereka dulu pun bertemu karena tak baik. Ayahmu iblis, makmu setan. Tapi kau diberi Allah hidayah. Jangan balik pengajian lalu kau panggil emakmu. Mak sini sebentar, ayah sini duduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai penghuni neraka jahanam. Dan begitu caranya. Kan ada tokoh masyarakat, ada datuk, ada alim ulama. Amin tak pendapat mereka. Bahasanya bahasa engkau, tapi pakai lidah mereka. Datuk, ya, ini ayah sama mak saya ni cakap datuk yang dia dengar. Bisa kasih nasihat dia? Ayah, nanti saya nasihati. Begitu. Ada pakcik ayah kita, ada orang tua kita, ada yang lebih dituakan di tengah keluarga. Amin tak? Siapa yang di atas-atas kita? Amin tak sama dia? InsyaAllah. Pakcik, tolong nasihati ayah saya. Kenapa? Ayah saya tak sembahyang, tolong nasihati. Aku pun tak juga sembahyang. Sumpah seperti apa yang dikabulkan Allah? Apakah Allah mendengar sumpah dari orang yang tak beriman, pemabuk, tak solat, tak pernah mengaji, tak pernah puasa? Orang itu menyumpahi anak kandungnya sendiri. Aku sumpah kau tak menikah seumur hidup. Itu bukan sumpah namanya. Laknat. Yang disebut sumpah itu bukan itu. Wallahi, tallahi, billahi. Aku bersumpah tidak akan makan jengkol. Nah, itu namanya sumpah. Tapi sumpah itu bisa ditebus. Bagaimana cara menebusnya? La yu'akhidhukum Allah billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum faqaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Sumpahmu bisa kau tebus dengan membayar makan 10 fakir miskin, au kiswatuhum, atau belikan pakaian 10 fakir miskin, au tahriru ruqabah, atau bebaskan budak hamba sahaya. Kalau tak sanggup, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Makanya ibu jangan percaya sumpah bapak. Kalau ada bapak berkata, demi Allah mah, papa enggak akan nikah lagi. Aku dah tahu dah bang lah. Empat bisa nebusnya kan? Kasih makan 10 fakir miskin, kasih 10 pakaian, bebaskan budak, kau puasa 3 hari. Kau pikir aku tak tahu ya? Kami dah ngaji dah. Jadi yang dimaksud ini bukan sumpah. Itu namanya laknat. Kulaknat kau jadi kata. Laknat kau jadi. Itu tak boleh kita laknat. Ibu tak boleh melaknat anak. Karena ada dulu orang melaknat anaknya, maka walaupun anak itu ahli ibadah, kena juga dia. Apa kata si ibu manggil? Ya Juraij! Anaknya di dalam sedang ibadah. Dia tak menyaut. Karena bagi dia lebih baik mengingat Allah daripada menyaut ibu. Ya Juraij! Dia tak juga menyaut.
Ya Juraij. Ya, akhirnya berdoa si ibu. Apa kata si ibu? Allahumma la tumit suwata turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan si Juraij sebelum biji matanya melihat wanita tunas susila PSK WTS orang jahat. Ditakdirkan Allah, tiba-tiba ada perempuan wanita tunas susila hamil. Ditangkap. Siapa suamimu? Apa kata si perempuan itu? Juraij. Akhirnya Juraij ditangkap. Bohong kau Juraij. Nampaknya kau azam ini ahli ibadah. Rupanya kau pezina. Ini perempuan ini hamil gara-gara kau. Pas mereka mau membunuh dia, kata Juraij, tunggu, jangan kalian bunuh aku. Tunggu anaknya lahir. Setelah anaknya lahir, Juraij tusuk pusat anak itu dengan telunjuknya. Ya gulam, hei anak kecil, man abuka, who is your father? Papa isampian siapa? Siapa bapak kau Juraij? Siapa bapakmu anak kecil? Anak itu menjawab, ra'il ghanam, bapakku pengembala kambing. Rupanya Allah hanya ingin mengabulkan doa si ibu sehingga mata si Juraij pernah melihat wanita tunas susila. Makanya ibu kalau marah betul sama anak tak boleh panggil, "Hei hantu," tak boleh. Anak tu menjawab, "Kalau aku itu mak gendruwo," gitu. Makanya kalau marah betul panggil, "Oh, lah calon gubernur sini sini." "Oh, lah paling marah betul. Oh, calon RT sini." Apa RT-nya belum tersinggung kan? Kami mau tanya, apakah dalam berdoa itu harus dimulai dengan alhamdulillah, ditutup dengan bacaan selawat dan tasbih? Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bi'amrillah, kalau tak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa apa, maka amal itu putus, tak bernilai. Itulah maka diawali dengan alhamdulillah. Yang paling bagus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa pakai selawat? Semua doa kalau tidak pakai selawat tergantung tak sampai kepada Allah, maka berselawat. Doa kunut tak ada selawatnya di ujung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tetap pakai selawat. Bagaimana hukum membuat patung meletakkannya di puncak tugu monumen? Innal malaikata, malaikat tak masuk. La tadkhulul buyut, tak masuk ke dalam rumah. Fiha tamathil, kalau di rumah itu ada patung. Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Tapi malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Pak Ustaz, ini patung gajah dari keramik mahal, saya sayang betul. Boleh dengan syarat tidak utuh. Buang kakinya, buang kepalanya, buang, tinggalkan belalainya. Makanya di Saudi Arabia, di airport Jeddah, ada patung kuda, kepalanya ada, kakinya ada, perut tak ada. Saya pertama heran, kenapa perutnya tak ada? Rupanya kalau tak utuh, boleh. Boneka-boneka anak kecil, anak kami punya, boleh. Boneka Marsha and the Bear, Upin Ipin, Wonder Woman, Spiderman, Batman. Hanya saja Batman, Wonder Woman, Spiderman itu kalau bisa dikasih kain sarung, karena mereka sempaknya di luar. Mengapa boneka anak-anak boleh? Karena Nabi membiarkan boneka Aisyah dibiarkan Nabi. Nah, ini boleh. Pada saat akan masuk PNS, menyogok. Ketika sudah jadi PNS, apakah bisa menggunakan uang gaji untuk ibadah haji? Sogok terbagi dua. Itulah yang saya dikritik oleh IWI ICW kemarin. Indonesia Corruption Watch. Kata dia, Abdul Somad sudah menghalalkan korupsi. Inilah bahayanya kalau nonton tidak penuh sampai akhir. Makanya belilah paket 2 giga. Begini ceritanya. Penerimaan guru syaratnya 3. IP 3,7. Sudah menghonor 5 tahun. Dan sarjana FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Datanglah orang bawa 3 syarat. Berapa tahun kau sudah menghonor? 5 tahun, ini buktinya. Ijazahnya apa? FKIP. Nilai berapa? 3,7. Cukup syarat? Ya. Wani piro. Kau berapa ini berapa? Saat itu dia membayar, dia sedang mengambil haknya. Sama macam jam saya ini jatuh, dijumpai orang. Jam besar kan? Ya. Bayar. Saya bayar, karena itu punya saya. Kalau mau tangkap, tangkap. Yang minta itu tangkap. Yang minta itu tangkap, habisi dia, karena dia sudah berbuat jahat, buat curang. Ini kalau tidak dibayarnya, maka akan diambil orang lain.
Bahayain. Lalu yang riswah haram itu yang mana? Ini yang tak betul. Dibawanya IP 2.0. Ijazahnya teknik sipil. Menghonor baru sebulan. Dia bayar dengan sekoper duit. Itu haram itu duitnya. Gajinya haram, SPPD-nya haram, uang tunjangnya haram, uang sikutnya haram, uang tunjuknya haram, uang sundulnya haram. Haram semuanya. Makan haram saja dia. Dibawanya duit itu ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. La labbaik wala sadaik. Tak ada haji mabrur bagimu. Makanya jangan heran tak ada perubahan. Heran saya nengok Pak Haji itu Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat bercelana pendek dia. Sekarang tak bercelana sama sekali. Tak ada kesan ibadah dalam diri. Haji mabrur. Sedekah anak yatimnya tak diterima. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Maha baik, Allah Maha suci, tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Saya sudah ceramah 90 menit. Padahal di mana-mana kadang saya baru ceramah 30 menit, jamaah sudah menunduk ke bawah. Baru saya ceramah 40 menit, sudah keluar kuda ekor kuda Nil. Tapi di kampung Duriat ini, Masya Allah, tahan jamaah yang tegak berdiri. Padahal malam gelap sejuk, tahan berdiri, tak bergeser. Masya Allah, saya pula tak tahan. Apakah istri yang durhaka pada suami apabila selalu melawan suami, diajak pengajian selalu beralasan, bolehkah saya menikah lagi? Ini pertanyaannya berat, jadi saya harus minum dulu. Bismillah. Wallati takhafuna nusuzahunna, perempuan-perempuan yang kau khawatirkan melakukan nusuz. Perempuan yang durhaka itu namanya nusuz. Kalau kau khawatir hai laki-laki perempuan itu melakukan nusuz, obatnya bukan kawin lagi. Kau melakukan 5 langkah. Yang pertama, faizunna, kasih dia nasihat. Adinda, ayo kita pengajian Ustaz Somad sana. Alah, abang baru ngaji 2 kali. Dulu pemabuk minum dan muka pret. Tak pempan dikasih nasihat. Lalu bagaimana? Wahjurunna fil madaji. Karena kau tak mau ikut aku pengajian, apa boleh buat? Sejak malam ni kita pisah tempat tidur. Sebulan kita pisah tempat tidur. Memang itu yang kutunggu-tunggu, bang. 3. Watribuhunna, tempelenglah dia. Kau melawan rupanya ya. Pas mau tempeleng, diambilnya HP, difotonya, diuploadnya ke FB. Teganya. Datang Pak Kapolsek ke rumah. Tangkap kekerasan dalam rumah tangga. Loh, saya tak jadi mukul Pak. Ini buktinya kata Pak. Bapak kok tahu? Kami friend di FB. Maka ini tak bisa dilaksanakan. Tangkap. Yang keempat, apa dia? Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini perempuan laki-laki tak bisa didudukkan lagi bersama, maka dicarilah tim mediator dari pihak laki-laki, pihak perempuan duduk. Ini kita nampaknya tak bisa lagi mendudukkan mereka, kitalah duduk bersama. Judulnya, mau dibawa kemana hubungan ini? Inyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka mau berdamai, insyaAllah Allah akan tautkan hati mereka. Yang kelima, ini sudah buntu, tak lagi ada titik mentok sudah. Itulah jatuh tolak. Karena kau tak juga berubah, maka jatuh tolak sak-sak-sak. Jangan bang, tak jadi jatuh. Tolak satu. Alah, laki macam kau 10 bisa dapat ke sebulan. Andai jatuh telah satu, masih ada 3 bulan limit waktu untuk rujuk. Tolak satu bukan berarti perempuan itu diusir keluar rumah. Tetap serumah tapi pisah tempat tidur. Hujan lebat datang, pindah balik. Jadi rujuk itu bukan ribat. Ngundang RT, ngundang RW, kata sambutan kenduri. Tidak begitu. Rujuk itu simpel, sederhana. Bagaimana caranya? I back to you, my dear. Aku balik kepadamu, rujuk. Tapi kalau belum habis iddah 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan mau rujuk balik,
maka syaratnya sama macam nikah dulu. Harus ada wali, harus ada dua saksi, harus ada mahar, harus ada ijab, harus ada qabul. Mertua pun menikahkan lagi, kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar dan cucu. Nah, itu namanya pengantin baru stok lama. Jadi masalah nikah lagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Laki-laki tidak boleh menikah kecuali dapat izin dari istri pertama. Jadi ibu kuat. Nah, ini saya ajari cara ngurusnya. Beli matre 6.000, tempel. Saya yang bertanda tangan di bawah ini setuju suami saya menikah tanpa ada pizza manapun. Tanda tangan. Dibawa ke kantor pengadilan agama Kabupaten Aceh Tamiang. Hakim bertanya, konfrontir, benarkah ini tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim. Belupang ditengoknya. Betul ibu ikhlas? Saya tanya lagi Pak Hakim. Naik setan gue nanti Pak Hakim. Nah kalau udah gitu kata dia, itu tanda tanda itu udah. Semoga Ustaz dalam bimbingan Allah selalu. Tanya Ustaz, apa hukumnya seorang modal barang 1.000 dijualnya 3.000, apakah riba? Tidak riba. Kata Syekh Atiq Sokor dalam fatwa Al-Azhar, fatwa-fatwa Al-Azhar, mau 100% 200% tidak. Saya beli tumbak lada karena sudah saya tengok tadi mantap, tiba-tiba saya beli. Harganya misalnya 500 ribu, lalu saya bawa ke Riau, saya jual 5 juta. Antara dia suka, saya suka, tak masalah. Tapi ketika bohong, kau beli ini. Ini kalau kau pakai, merah mata kau nanti. Bangkit aura. Nah, itu bohong. Maka selama tidak ada bohong, tidak apa-apa. Tapi pemerintah negara harus mengontrol harga. Jadi kalau nanti ada orang mengatakan tak boleh dua kali lipat, itu kebijakan pemerintah mengontrol harga. Sama macam dulu era Presiden Soeharto, malam ini akan dihubungkan harga cabai keriting. Kenapa? Mengontrol harga. Adapun dia melipat gandakan harga, selama tak ada tipu, tidak ada ghish, tidak ada tipu, maka tidak apa-apa. Oleh sebab itu, maka berjualanlah dengan jujur. Pergi ke Yogyakarta, dibelinya batik. Semeter harga 25.000. Sampai ke Aceh Tamiang dijualnya 250.000. Tak apa-apa, tapi dengan syarat tak ada bohong. Ini jual batik, ya, beli, tak beli, tak apa-apa. Tak apa-apa. Tapi jangan dia bilang, ini kau pakai, inilah dulu yang dipakai oleh raja-raja di Jawa, makanya mereka. Kalau kau pakai ini, insya Allah kau pun akan, gimana? Pokoknya tak tahulah, pokoknya hebatlah. Tak betul, karena sudah ada unsur tipu di dalamnya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Yang baik-baik dari Allah SWT, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Aku luqawli hadha astaghfirullah li walakum. Ala hazihin niyah. Banyak ulama kita, banyak tengku-tengku alim ulama. Tapi pada saat ini saya diminta berdoa karena mereka orang-orang yang tawadu, rendah hati. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta, segala cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaita, di antara kami yang sakit angkat penyakitnya, sembuhkan, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajata, yang ingin menikah mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodoh yang soleh dan solehah ya Allah. Wala raghiban illa anjabata, yang sudah menikah ingin punya anak, berikanlah anak yang baik, keturunan yang baik, yang soleh dan solehah ya Allah.
wala hajata min hawaij dunya laka ridha wala lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat kami di dunia di akhirat baik bagi kami di dunia di akhirat dan engkau ridha, maka tunaikan dan mudahkan hajat kami itu ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan negeri kami bil khusus Aceh Tamiang daripada malapetaka bencana narkoba, zina, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma ja'alna min at-tawabin waj'alna min al-mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda ti'i ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Haji Abdul Samad LCMA yang telah mengisi tausiah Tabligh Akbar kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita di rumah masing-masing. Kepada jemaah sekalian yang mau meninggalkan lapangan bola kaki Kampung Durian ini, kami ucapkan mudah-mudahan selamat sampai ke rumah masing-masing, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu panitia yang sedang sakit tiba-tiba enggak bisa hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan. Gua pengen aja. Baik, pengen aja, baik. Ha, pengen aja, Pak. Entar. Ha. Ibu bapak perhatikan barangnya. Jangan lupa anaknya. Diperhatikan barangnya. Anak-anaknya keluar dengan tertib.